Okay. Halo semuanya, apa kabar? Ya, gue berharap kalian semua akan baik-baik saja dan tetap di rumah ya. Dan kalau mau keluar, tetap pakai penutup mulut. Dan ya, intro baru, intro dari mulut ya, kayak gini. Hai, hai, hai. Ya, agak receh, agak receh ya. Oke, di sini gue nggak akan bikin video reaksi, tapi gue di sini akan mengungkapkan rasa senang gue karena gue sangat berterima kasih dan gue sangat bangga kepada kalian semua yang telah subscribe channel gue dari awal sampai sekarang. Ya, di sini subscriber gue sekarang sudah mencapai 2000 subscriber. Oke, okay. Thank you so much. Dan ya, gue akan cerita perjalanan channel gue. Gini, gue tadinya bikin channel ini cuma empat subscriber. Ya itu pun gue cuma bikin channel masih drama cover yang masih ya sekedar hobi lah ya, tidak terlalu fokus ke dunia YouTube. Dan lama kelamaan gua berpikir, ah, daripada main-mainan, mending gua bikin konten drum cover aja lah. Oke, gua bikin nih, lumayan ya, lumayan sih yang nonton. Nah, terus dari susah payah, dari ya pokoknya semuanya lah, pokoknya susah gue menjalani karir di YouTube dari drama cover ya. Dan lama kelamaan gue bikin drama cover, dan yang paling banyak gue bikin drama covernya itu adalah Avenged Sevenfold, band dari Amerika Serikat ya. Itu gue paling senang sama band itu dan gue sangat fans sama dia, sama mereka juga. Dan sampai ya pokoknya gue sangat sangat gak nyangka gue sampai saat ini mengenang 2000 subscriber. Dan gue tiba-tiba gak sengaja ya, gue menonton video reaksi dari Dimas Kudebar. Dan nah disitu kalau salah reaksi pertama gue itu judulnya yang Dimas Kudebar nyanyiin itu adalah Love Is A Like A Dream. Nah itu gue nonton dari orang lain, reaktor dari luar negeri. Ini kayaknya susah nih, tapi gak ada kata-kata mentah di kamus gue. Gue bikin, gue edit sendiri, dan hasilnya lumayan, cukup banyak, kayak 6.000 penonton ya, kalau salah ya, 6.000 penonton. Nah dari situ gua merintis, lama-kelamaan gua jadi suka sama Dimas. Kenapa gua suka sama Dimas? Maaf, gua bukan penyuka laki-laki, tapi gua suka dengan bakatnya Dimas, talentanya yang diberikan sama Tuhan kepada dia. Gak semuanya ada, maksudnya gak semua orang diberi talenta seperti Dimas Kudebar gitu. Itu sangat langka men, apalagi dia laki-laki dan dari Kazakhstan. Oke, gue sangat apresiasi dengan kalian, gue sangat terima kasih, sekali lagi terima kasih. Tanpa kalian semua, gue gak bisa mencapai hal ini sampai sekarang ini. Kenapa? Butuh perjuangan. Ya, naik turun subscriber, kurang 20, kurang 10. Banyak yang ngomong, ada yang ngejek, ya namanya netizen atau haters itu biasanya bocah gitu. Tapi gue gak peduli. Kenapa gue gak peduli? Ya karena, wah, gue gak, apa ya,
gak ambil pusing lah, gak ambil ribet untuk menanggapi hal tersebut. Dua, banyak yang ngecek tapi gue gak peduli banget. Lu ngecek, hey, ini karya gue, hak lu apa? Kalau anda lebih bagus, kembangkan, bro. Jangan mengejek. Dan gue jujur, gue disini cuma sendirian yang edit video. Gue berjam-jam ngedit, nunggu salah sedikit, gue yang ulang lagi edit sampai gue berikan terbaik buat kalian semua yang nonton video gue. Dan 2000 subscriber ini 2 hari yang lalu telah tercapai. Soalnya waktu itu nanggung ya, nanggung 1990 berapa gitu, soalnya nanggung. Dan di situ gue gak mau bikin video terbaru, kenapa? Karena gue bikin apa sih namanya, biar kayak wah kok gue penasaran nih kenapa dia gak bikin video terbaru padahal subscriber udah banyak. Tidak, gue nunggu sampai 2000. Perjalanan channel semua sendiri. Wow, sumpah gue gak nyangka. Dari 4, 300, 500, 800, 1000, 1500, 1900, dan akhirnya sekarang 2000 subscriber. Ya meskipun bukan angka yang banyak ya, tapi gue tetap bangga. Dan waktu itu gue pernah bikin juga dari berapa ya, kalau salah spesial 200 subscriber, 400 subscriber, 500 subscriber, dan 1000 subscriber, dan ini dia yang 2000 subscriber. Wow. Okay. Intinya jangan pantang menyerah untuk berkarya dan lakukan terus demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu akan membuahkan hasil. Dari yang bawah, dari nol, lo bikin terus akhirnya sampai puncaknya, dan itu akan terbayarkan hasil dari payah lo. Oke, sampai di sini aja ya. Gue sangat bangga kepada kalian semua. Ya, oke. Gue Samuel Sombing. Thank you.